الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله في مبدأ كل أمر ومنتهى صلاة وسلاما على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين حق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Yang hormati para guru-guru tiang, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, segenap pengurus masjid, selaku jamaah mudzakara, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Kemudian mau kita ngaduan nikmat sino tiba pogoyan-pogoyan si memang nikmat itu diciptakan untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Dan beli syukur ta di zaman kita itu banyak tempat kita nuntut ilmu. Jadi alhamdulillah di zaman tenaga ini lu itu dengan ngaji, lu itu dengan nuntut ilmu, sehingga di nara alasan genjeri dengan blok di zaman ta. Dinara alasan gejadi dengan dek tahu hukum-hukum, terutama hukum-hukum sino si penting genta tahu bilang jelu bilang lema. Nah sehingga kumbekna amun ulama-ulama lain no kan nuntut ilmu no jauh-jauh anakna kan ulama jauh-jauh ya karena tuh no dinara tuh no ngaji dinara tuh no nuntut ilmu. Karena orang berilmu pada waktu itu masih teguh nyebut nandek nama renang keluilah Imam Syafi'i lahir di Gaza, kemudian nuntut ilmu anak Mekah, kemudian aning Madinah, selesai Madinah perari langsung anak Baghdad, selesai di Baghdad tiba Mesir, wafat di Mesir. Jauh Indonesia bilang ada pesawat mereka, artinya apa? Begitu ulama dulu. Maka kita syukur di zaman kita pada saat ini alhamdulillah perlu buka Facebook arah pengajian, buka TV arah dengan ngaji, hadir di masjid arah pengajian, boleh syukur dan. Nah sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu tiap apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Mudah-mudahan kita semua yang hadir, si berniat hadir arak uzur, sinangarang lek bali menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah, kalam ne tebaca kitab, arana kitab ne sahih sifat salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam minat takbir ila taslim ka'annaka tanzur ilaiha. Masya Allah, karangan Habib Hasan Ibni Ali As-Saqaf. Ne di kitab ne jelasana selapu model gerakan di dalam apa menurut pandangan para ulama menggerakkan ke salat tiara. Nah, dengan singane model takbirna tiara. Dengan misana munta salat sebenarnya na umbe jeung kuna ente bersap. Nangangkang ke ngono. Atau dengan tuh ati jelasana ni. Nah, sehingga apa? Beliau di sini mengawani kitab beliau. Apa katanya di sini? Ne arah dengan perkataan tiba beliau. Yatasa'alu ba'du ikhwanina al-mu'min fayaqulun yaqulullahu ta'ala inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fama baluna nara ba'dhan nasi yusallun walam yantahu an fahsya'i wala munkar wala ya'tamiruna bil ma'ruf fanajid akhlaqahum sayyi'a wa kalamahum fadhan ghaliza aw nara ba'dhum ghayra mustaqimin fi mu'amalatihi lil akharin aw fi suluki fanara yaghsha al akharin aw la yatahalla bil istiqamah والإتقان والإخلاص في عمله فما هو الجواب على ذلك. Ruan tadahna pertanyaan ne ngewakilin kita. Apa pertanyaannya kurang lebih ngani artinya? Ada orang bertanya di sini. Kan sunwi dengan salat. Lagu salatna pacu ya salat. Lagu masih doang ngawi pokoknya si macam-macam. Baju sembahyang tahajud lancar, puasa sunat leka, ngerosang betul baju, harap dengan endak hebat sholatna, harap dengan bagus sholatna, lagu kadang kiri kanan bali dia tenang isinya, harap dengan bagus ruan tada sholatna, lagu masih doa ngawis terbun betul. Apa kira-kira si konsletin arah dengan pacu sholat lagu masih doang girang menipu lepakan papa anda pedagang arah dengan pacu ruantara anda sholat lagu masih doang dipesang batur nih papa anda siru-ruruai sini. Apa penyebabnya? Nah nih dijawab sama beliau oleh kitab nih. Tuh jawab bang ini tenaga nih. Nah, supaya apa Bapak Ibu ya? Beliau mengawali apa tuh karangan kitab beliau ini muqaddimah innaita. Supaya apa Bapak Ibu ya? Agana apa sih gawe ta terutama le salat tasina? Gana tatu salat si innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Gana tatu sembahyang sibunya gak ita dengan perkara si keji perkara si munkar. Apa kira-kira penyebabnya? Dijelasin di sini. Al-jawabu ala dhalika annaha ula ma aqamu salata ala wajhiha wala kayfiyatiha sahihatil matluba allati ja'at an sayyidina rasulillah wallati amara biha wa 'allamaha sahabatul kiram fa haula a'radu 'anit tafaqquh fis shalah wat tafakkur fi tashihiha. Salah satu di antara penyebabnya bahasa beliau oleh ite apa katanya? Penyebabnya satu
mereka tidak mendirikan sholat dengan cara si kena. Cara sholatnya keliru. Baik itu gerakannya, baik itu bacaannya, baik itu model-model apa sih negawe di dalam sholat. Kata beliau, ondikna sesuai gana kanca apa si ajarna baginda Rasul kepada para sahabat. Nena sesuai kanca apa si ajaran sahabat kepada para tabi'in, terus sampai kepada para ulama. Sangnya gana penyebabnya sebutannya di situ. Kenapa Bapak Ibu tiang? Karena mohon maaf, orang dengan kelihatannya bagus sembayangnya. Aku bilang jelas ini konslet. Kenapa? Oh, hati-hati, mungkin arah dia nepas di dalam sholatnya. Makanya dalam riwayat Imam Hakim, riwayat Imam Baihaqi, riwayat Imam Hakim, ini jilid 3 halaman 217 di kitab beliau Al-Mustadrak aran kitabnya. Di kitab Imam Baihaqi jilid seki halaman 162 ini riwayatnya di itu. Di kitab karangan Imam Ahmad bin Hanbal Musnad Imam Ahmad jilid 5 halaman 203 jelasan apa katanya, atani Jibrilu alaihi salatu wassalam fi awwali ma uhiya ilayya fa'allamani alwudu'a wassalah. Dulu kata baginda Rasul, datangin aku Jibril awal-awalna perintahan sholatna. Ternyata Jibril datang. Apa bahasa Jibril? Apa yang datangkan oleh Jibrilna pun datangin baginda Rasul si Jibril nang ngajarin baginda Rasul cara sholat, cara wudhu. Artinya apa Bapak Ibu tiang? Penting kepada tau apa si tagan kadu tegawe buat papa tersembayangnya. Penting. Oh, kenapa? Mohon maaf. Kadang masih kita terkadang harap dengan si sholatna, bersolat-solat sholat. Nah, makanya gerakan-gerakan sholat itu dengan awal sampai akhir. Amun bau si tenggawina sempurna, laksanakan secara sempurna. Kena ngombe, kena pas marah apa bahasan Quran. Nah, kan sesuai kanca inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkarno. Apa gadun ta? Nih, gerakan-gerakan sholat teperirin bagus. Dan sebutannya si para ulama, kumbekna ponna aqamus sholat, mendirikan sholat. Jadi maksudnya apa? Kita mendirikan sholat no, ndekna sekadar gawe sholat. Mun sekedar melaksanakan sholat jana ini dengan di masjid tona sholat. Lagu le balik, lain sesuai pokoknya anak kan cepat segawena di masjid. Aku amun mendirikan sholat no jana maksudnya apa? Di masjid bagus kita jaga pandangan tak bayangin. Amun te sholat no pasti no bawa nang kita te pesujud tante. Kan makruh kau udah tenggita antang itu yang mutus salat. Sekalipun munda miri salat gane si dengan makruh. Ndak ke bu. Ndek kamu. Wah kan lu kita terbawa. Kita terpes sujud tante. Kecuali bae amunda ganti kunut. Amunda kunut no. Dua model iman tamun te kunut. Amun pelunggu kunut marek nih. Maka yang kita lihat tangan kita iman tetap kita mun tekunut ngene. Lagu mun tekunut ngene jakna pesujutan te kita. Karena dia tahu kita ya Allahumma hadina iman hadaitu. Dia tahu kiri kanan. Ya saran te. Artinya Bapak Ibu tiang gerakan si ngene-ngene model nano perhatian bagus-bagus. Kenapa? Kaya kunta mun tasolat. Di luar sholat enak. Ketika dalam sholat kita jaga pandangan kita, maka di luar sholat enak. Kita jaga pandangan, jangan sampai melihat yang macam-macam. Ngelihat yang udah, yang nyocok dilihat aja. Dan itulah kita semacam-macam.
Oh, kan kita tahu pandangan yang macam-macam itu bahaya. Begak ngerina. Nah, begak. Makanya oleh karena itu tuh. Ya, kemudian le dalam salat bayangin amun ta salatno ini mulut kita yang dibaca zikir, yang dibaca Al-Qur'an. Zikir Quran, zikir ya dah baca itu dalam salat. Doa. Nah, artinya apa? Pengeraus santai apa yang kita ucapkan kalau dalam sholat kita jaga di luar sembahyang jaga ndak apa sih tagin rawasan no. Jadi sekadar nyebut-nyebut doang. Nah, cuman dijaga bagus-bagus. Dalam sholat ini tangan di nekanggo anang bembe. Oh, takbir jamaah wah. Ini kadang sholat selupuna genit. Amun sholat. Amun te sholat jaga teh mantan dede macam-macam. Maka di luar sholat ini tangan dijaga, jangan macam-macam. No, nulis status si bagus-bagus, tulis status ini. Nulis kita apa misalnya si bagus-bagus, kenapa ini dijaga? No, kemudian dalam sholat bagus, aku naenter. Sholat aku naenter. Di luar sholat dijaga kakinya jangan sampai ke tempat-tempat yang tidak jelas, tempat-tempat maksiat. Nah, dalam sholat sidang ngerantes ini bacaan imam, sidang ngerantes ini bacaan Quran, bacaan bagus-bagus. Maka di luar sholat enak jaga pendengaran te. Bukan itu kanggu sholat ngeduang headset tapi ngeduang kan itu kanggu. Kenapa? Menghilangkan khusyuk. Artinya apa Bapak Ibu tiang? Termasuk ya dakwaan si minak sholat dengan dia jelas. Ya si minak sholat dengan kondisi sesuai gitu barang apa sama apa yang dikasih tahu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya di sini jelaskan dalam matan Zubat kan dijelasin karangan Ibnu Ruslan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap siapapun yang melakukan suatu ibadah nikna tau ilmuna a'maluhu mardudatun la tuqbal pogoyan sino mardud tetolak la tuqbal ndak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu tiang penting tetuntut ilmu tentang salat no mulai lengan dalil-dalilna, mulai lengan gerakanna, apa hikmahna, kan surah tetakbir, apa dalilna takbir, kan surah ini jalan tetakbir, bedalilna, pendapat ulama lain, kan ini, tahu sih. Kenapa? Dalam kitab Ta'limul Muta'lim dijelasin, apa kata Imam Az-Zarnuji dalam kitab Nuh, begini kata beliau kurang lebih, ilmu yang kita butuhkan setiap hari, si butuh hangte bilang jelo, ino kamanzilatil ta'ami seperti makanan selalu dengan butuh. Ingat ilmu si butuh hangte bilang jelo ne mara angkun makanan selalu dengan butuh. Siaran makanan ni tersehat sakit butuh itu mangan. Beda amun ilmu si butuh hangta fi ba'dil ahyan pada beberapa keadaan ndikna wajib tentu apa rana ndikna tertuntut kita kan tuntut sinangka ino jakna mara angkun kaman zilatid dawa seperti obat. Siaran obat no si gen nginam obat dengan sakit apa dengan sehat butuh sakit doang butuh nginam obat amun teu sehat ya tuh lah nginam obat itu sehat ngano dakuan pentingna ilmu-ilmu si butuhan teu bilang jeuleuy lemah di narak dakuan tahananan di narak dakuan alasan-alasan untuk di tagin tuntut ilmu sino harus tertuntut ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena sino mada siburu sino seperti makanan selaku dengan butuh. Nenarak dengan dina butuh makanan. Umbi-umbi sino marandirina pasti na butuh makanan.
Maka oleh karena itu ini penting, termasuklah sesuatu yang kita butuhkan setiap hari, setiap waktu sino adalah ilmu tentang sholat. Penting kepada tok barang-barang. Maka kitab ini ya ngajarang ini teliti. Fa fi hadzal kalam minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tashrih bi kulli wuduhin bi anna ba'd an-nas yati bi harakat as-salah wa la yu'tabar fil haqiqah qad shalla li annahu bi 'adami tafaqquhi wa ta'allumi li umuri dinihi. Kenapa Bapak Ibu? Karena waktu ini arah dengan salat. Bagaimana salat dengan ini? Apa bagi lor kita kena dengan ini salat? Irji' fa innaka lam tusalli. Hei, ngono si bagi Rasul, coba ulangin salat TP. Kenapa sesungguhnya kamu belum salat? Mana kena salat dengan salat kedua mampu kena salat? Badak nama apa sih bagi Rasul? Irji' fa innaka lam tusalli. Udah ente salat lagi, ente belum salat kata bagi Rasul. Bini daman salat nih, salat balik. Telu kali mampu salat. Diperintahkan untuk memulai salat. Kenapa diantaranya? Diantaranya penyebabnya dengan ni dekna tahu ilmu tentang sholat. Yang pun ambil, yang pun suruh nak ulangin sholatnya si baginda Rasul. Kau apa ibu tiang? Ilmu tentang sholat ni penting untuk barang-barang tahu. Ya, mulai barang kasih guru gerakannya, bedalilnya, arah lete jelasannya. Dalil-dalil semuanya ada. Nah, maka oleh karena itu apa ibu tiang? Insya Allah mudah-mudahan ini kan ngebahas tentang sholat semua. Nah, mungkin mudah-mudahan ngubi-ngubi jemaat kita keadaan. Mungkin ini yang kita baca semuanya, mulai dengan A sampai Z tentang ini. Nah, supaya kita tahu. Nah, jadi ini supaya kita tahu sholat itu dan sebagainya. Kenapa Bapak Ibu tiang? Karena kadang karena mulai itu jadinya sholat terbiasa, selalu terpadang pun sholatnya. Kalau di sini, cuman kalau di luar macam-macam tandangan sholat. Nah, mana di antaranya? Tapi di antaranya yang kita perhatiin itu gerakan sholat. Nah, gerakan sholat. Insya Allah, jemaah. Ini gerakan secara umum lah, ya Bapak Ibu. Pertama gerakan sholat, no. Amun tebebutang bebutang tenuh ada bedanya sedikit bebutang dengan nina kanca dengan mama papa na sholat. Nah, bebutang berdirinya orang laki-laki atau perempuan ketika sholat, tapi petiang dulu. Nah, terang ya nina ya. Teo nih. Amun te salat no kan, tapi amun te mama paling tidak amun te berdiri no ukurana sejengkal. Sejengkal bahasa toyana. Tapi no. Ngene. Ne mun te mama sejengkal ngan ente mun te berdiri. Ndak ngene lalu. Ngene jam. Ndak niya no. Nih, amun pelunggu perempuan jana beripat, ndak ada kebalak, sini nang ini, tangan ini, balik. Amun pelunggu ibu-ibu naripat, no. Monita si mama bukaan sekedi, lagu dendek ke setiap pelunggu sholat bang, nih doang jangkal-jangkal deh ukur-ukur lah ya. Terus nih paling bagus nih, paling bagus nih. Nain tene andang kiblat. Ada dangannya aku sayang. Nanti berfoto. Nih nih nih. Amun de kurang sehat ya alur nih nang bimbe sah. Lagu mun de pada sehat ya nak kedua nak tepat di situ nain terkelakuan. Jadi dulu sanang jiru jamak no. Nih kurang lebih, nah, nih kurang lebih lah, nah, jadi amun tenina tapi begini, kalau laki-laki begini, nah,
sejengkel lah kurang lebih jaraknya. Amun itu sih mama. Ingat sekali lagi, kalau memungkinkan kaki pelunggu lurus aneng kiblat, lurusan. Emang umbe amun dena lurus aneng kiblat, tetap sah. Cuman tidak sempurna marisione itu. Kan kita pengen sholat, kita benar-benar tanha anil fahsyai wal mungkar. Maka satu di antaranya perbaiki apa harokat dalam sholat, perikik ampun itu sembahyang bilang jadi lebih memak gerakannya. Kenapa bapak ibu biasanya no amun tetap gerakan sholat ini temerhati yang sholat teh kurang tepat nih ini terkenal ah dia nemantas nih. Makanya bapak ibu para ulama mana misal Imam Ahmad bin Hanbal, beliau sholat malam 300 rakaat setiap malam. Kini nelelah Imam Ahmad bin Hanbal sini, kenapa tidak capek? Satu di antaranya beliau diberikan ladzatul ibadah, mai idapna salat. Kumbena pun namanya idapna salat dengan ya kena carana gawe ya. Jadi dia nelelah para ulama sing salat. Kenapa? Benar carana gawe ya. Amun itu kan beda loh. Terawih doang milen itu imam kan padahal berulah ada 20. Nah, kenapa coba ana tepat si tengah weh insyaallah. Nah itu kurang lebih ini pertama tapi ya gerakan. Tapi ingat ini amun tak memungkinkan itu keadaan tersehat kuat gawe secara sempurna. Amun kememungkinkan dek na memungkinkan lah itu kurang sehat dek na memungkinkan cara entah oh gawe bijak pemampun teh dek na bimbing. Nah pertama no, kedua takbir itu takbiratul ihram itu kan iman tene hadwa mangkibai hadwa udunai dua. Jadi sejajar kanca telinga, sejajar kanca pundak. Mampu nara dengan misalnya salat Allah. Nara dengan yang kurangnya? Yewan. Jajar kanca telinga. Aras jajar kanca ne. Terdoa ngawas. Sondak dengan ne dono. Nara dengan kita ada salat Allah. Di nara riwayatnya sini aja. Ciri kita jadi sholatnya bapak ibu ngangkat iman ndekna semakin atas semakin bagus semakin kena ndek jadi ngangkat iman dalam sholat Allah ndek dia no atas ndek ngangkat iman teno sejajar kanca telinga sejajar kanca pundak. Nah kurang lebih lah nih. Nah nih jama-jama atau Allah. Nah, ina mun tamama. Amun pelunggu sinina jakna neripetan karena enggak arah pelunggu jaga. Paham ide kan? Mau paham ide bedoi. Nah, no ripetan. Sida nina aja ngene ana. Enda sida ngene kami ngene salah. Oh, ide neripetan ibu-ibu, sida aja neripetan. Oh. Makanya kalau oh jadinya ya bentar dari petang mohon pelunggu mohon kami mama aja nendek tengah nih lalu nah kan antum mesak dia pen masjid nah jadi jamaah-jamaah bentar sholat tuh ya buat tau kenapa amun bagus gerakan tuh mai idap nah mai idap nah. Nah jadi begitu kurang lebih nah oh terus wah mungkin kemarin angku iman tene tangan kita yang kanan sama yang kiri ini jangan terlalu kebuka jangan terlalu begini jangan terlalu ketutup yang merapat begini nenek nama lonjang lonjang bahasa tiang nih nenek nah jama meresida si berindu telirano yang ku iman ta oh terus iman ta pun tetakbir tapi yang ini telapak tangan hadap kiblat. Hadap kiblat. Nah, takbir. Ndang ndang nih. Muka ndang ndang nih. Kiblat ndang nih.
telapak tangannya. Oh. Ingat ini amun temaku gawe gawe. Yo emang mun dek temaku misalnya ngombe toh kon temona dek nepas ngono misalnya balik ngombe ngombe jatna. Cuman kamu orang kat sing orang seno biasanya kalau kita milih sesuatu kita pengen sesuatu yang sempurna. Kalau bisa kita melaksanakan yang sempurna, ngapain ngelaksanain yang enggak sempurna, kan begitu? Untuk gawe si pas ngono begawe si pas. Sekalipun misalnya sah enak ada kak tegawe lainan sekali jaran tidak apa-apa. Tetapi kemudian ketika mampu melakukan secara sempurna, bismillah. Nah, jadi oh. Nah, nangani lalu. Nah, ada dengan tekan ya, no, telinga no. Bagus, enak sih, no, karena agak lepas nih telinga no. Kata nak kena tu telinga ini. Jadi ini yang penting sejajar kaca telinga. Oh. Allah. Nah, enak kurang lebih. Nah, Allah. Terus atau bembe wano. Nah, jadi ini kurang lebih nabuan dan kebelat dan kebelat. Nah, itu cara imante andang jiwa. Nah, ini kurang lebih bedalilnya teh jemaah insya Allah terbahas dalilnya secara menetel di kitab itu riwayatnya jelas sana si ulama liti sehingga itulah bengak bingung ketika ada perbedaan-perbedaan pendapat ulama nanti bakalan kita sebut debutang tidak jemaah nih ada perbedaan liti oh itu nih baik nih dalilnya nah, supaya apa? Agar nak kuat. Kenapa? Supaya kita tahu agar tidak terkira ya jani telek dengan toa ini wajaran tidak terkira ngelong kata bagus saya nasi no lalu selama tebu meta dalilnya peta dalilnya ini terutama adik-adik yang masih jadi tulab tolibat cari dalilnya supaya ada bedanya orang berilmu sama yang tidak berilmu sama yang nurut-nurutan. Oh. Makanya ini kitab bakalan menjawab itu adik-adik sekalian nih jamaah-jamaah sekalian. Nah, ini cara imanta. Jadi imanta no, kurang lebih murid itulah kurang lebih. Nah, berikutnya itu kan selesai Allah Akbar. Ah, ini berikutnya tempat naruh tangan. Tempat naruh tangan, ya insya Allah biasa. Naruh tangan itu amun dalam mazhab Syafi'i kurang lebih telu caranta. Seke dua telu empat seke dua telu empat jadi besi paling populer yang paling menurut mazhab Syafi'i mana yang kita ambil sini paling hebat no. Di pergelangan tangan tepat giniin tangan nih cari mantap ada dengan gini bau enak nih bau nih bau endah bembe pelungu kedua lagu amu nunggu seke-seke kedua rakaat pertama nih kedua nih telu nih empat nih dende wah aku udah ngarep kan aku gak duangnya kelakuanan dia ulah seke wah seke-seke wah nah jadi ini cara tak iman tetapi nah no iman tetapi no di pergelangan nah. Kemudian kemarin kita sebut pertemuan si waliwat menit yang hilang sebut tiang endah nih tempat naruh tangan ketika dalam sholat. Tata nulu imanta. Meta tata nulu imanta. Berbeda pendapat para ulama. Tata nulu imanta dalam sholat. Nah, yang pertama le bawa pusat. Kedua pas le tengah pusat. Ketelu antara dada sama pusat. Keempat antara dada sama pusat ke kiri sedikit. Kelima pas di dada. Keempat di nula dakuan gen bersedekap. Jadi ini kurang lebih. Oke. Ini saudara no. Di bawah pusat toh no. Allah Akbar pas di pusat. Allah Akbar antara dada sama pusat. Allah Akbar antara dada sama pusat lagu sekedi ketik. Sekedi, ingat sekedi. Ide jarak kan ide. Sakit kain kan ini.
Nih, sekedi. Kenapa? Ini isyarat menurut Imam Al-Ghazali, isyarat untuk ngemegang hati. Jadi ini kan ateno kali ite tokna. Nih nale ite. Nih ku tahu apa gan le ite jana. Nih supaya tanya. Supaya apa isyaratnya? Supaya dalam sholat itu hati dipegang. Ama awakna sholat ateno gan minu sholat. Itu bahasa Imam Al-Ghazali. Makanya agak sedikit. Berikutnya le dada tokna. Allah. Ara kita ada ngono? Berikutnya nenu apa sedakap Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngene wah ya. Itu mazhab Maliki. Jadi seke 2 3 4 5 6. Nah ya saran ta mau tetakbir. Lagum be kuatangna dalam mazhab ta mazhab Imam Syafi'i si ta kuatang baina surah was sadar li antara pusat sama dada dua kedua antar. Ta bau pelenggung ayang ni. Bau pelenggung ayang tapi sekedi doa. Ia keduanya dalam mazhab Imam Syafi'i. Nih tapi kemudian ini. Nah ya caranya untuk sholat lo. No. Oh. Jadi sholat karena ini ibadah, maka mulai A sampai Z-nya diatur oleh baginda Rasul, diatur dalam Islam melalui dalil dan sebagainya. Nah, kurang lebih. Kemudian sunnahnya ita amun tetakbir no. Caranya supaya sesuai sama Allahu Akbar itu ada tiga cara. Telik. Pertama mulai nya itu sampai barnya lengantep pertama kali ngangkat ima. Allahu Akbar. Ini cara pertama. Jadi lengantep dong ngangkat ima ini Allahu Akbar. Cara pertama. Ini tuh semele-mele. Cara kedua. Teh tanah selesai. Allahu Akbar. Papa nurunang iman di belak akbar. Si ketelu mulai lengan teh akbarna nek. Allahu Akbar. Mana yang dipilih dalam mazhab Syafi'i yang paling kuat yang dari awal sampai akhir? Jadi paling tepatnya Allahu Akbar. Begitu kurang lebih. Kumbina ku tersebut perbedaan-perbedaan no? Siapa tahu suatu waktu milih tenggawe ya. Waktu lihat kita lihat ada orang yang begitu modelnya. Oh silah. Nah ganda tersalah ya. Ya kurang lebih. Jadi ini modelnya Allahu Akbar. Jamaah-jamaah sholat itu. Makanya enak. Orang yang kalau udah tepat gerakan sholatnya itu insya Allah wah arah apa bahasa antolo neliti ternyata sholat no tapi tebe butang doang amone kena saran tebe butang ini sarap-sarap mentes sehat no. Jadi amone ngerti mohon mohon maaf ya mohon arah sekini yang kena sholat tak coba sebutang lah tono le parana arah kitab no, no. Ciri amone dengan kena cina takbir ne kena cina sholat kene. Insya Allah kuat kuda-kudana. Tapi kena yang dia nolak gerba. Lagu mau nangani aja na. Kaper sekali gerba wah. Ya. Artinya lengan segi ino doang wah. Ada kurang lebih na mau gerakan. Lagu ingat ini amun belum normal. Amun sakit-sakit kayang jebe-jebon doang gaduh. Oh, kan kita tahu baru rohnya kekeng doang baru. Nah, kalau normal sehat je. Cari yang paling afdol. Itu kurang lebih. Yang berikutnya itu takbir ruku kita kan. Nah. Setelah no ruku. Ruku no itu kan kalau dalam kalam kitab tuh misalnya di Fathul Qarib, Hasyiah Imam Bayjuri, di kitab-kitab yang lain ada disebutin sama para ulama aqallur ruku' wa akmalur ruku'. Dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah dijelasin ada syarat-syarat saruku.
rukukno. Ini paling sekali no rukuk. Yang penting dendek na pada babutang takkan centar rukuk tak. Jadi dah kanan-kanan na sah rukuk na ne. Yang penting iman na ne sampai te. Bau anda dah kan ne polungungan ne iman bau. Sah sah. Tapi kan berjorak doang luan tu lah. Jadi amun dengan si lantar rakek-rakek kayak nak ngene-ngene di kedua Allah. Bau. Ini paling kurangnya ruku. Lah amun si sem jadi ruku no Bapak Ibu, ndek na paling bawa otak tu semakin bagus ndek. Karena arah dengan ruku ngene ndak ya ne. Kita ne iman ngene ne. Oh ini andang mudi kan oh. Parana palang bawa ruku palang unde. Ruku si tempatnya semua itu. Jadi kurang lebih membuat setoyana iman tanik kadang kan oh. Ini kadang. Ini kadang. Muntah tolok doko anai lekti gelas. Ini lagi nak terik. Nggak jatuh. Kurang lebih lah kan. No. Ini. Ada dengan ini. Memang nangane yang kuna, pelewang kuna. Bawa anang na. Nde enda to iman ta tene. Le betis nde keketut to ni iman ta. Iman ta paling tepat na. Amun na bau tangan pulung amun bau ne. Nangane no. Pangabangan oke. Okay? Oh karang semunda. Jadi na iman ta mun nabu ngene ne. Seandainya ini tangan diangkat bakal menghadap kiblat, ini yang paling keren. Yang paling top CR jaran terukuk. Tangkat andang kiblat. Nang kamu nangane yang kondo ruku andang itu, betimbe andang iman dene. Lebuan andang ini. Tuh lu andang lebuan. Mun tetekang iman dene. Aku mau nangani aja kan no kiblat. Ini lagu muntas apa merekat si mana? Dendek so terparan. Salat salat nih. Dendek salat. Nah lagu ini kurang lebih sejalan sana nih kita mulai kan no. Nah sehingga begitu Bapak Ibu, supaya apa? Supaya tepat merekat si mana. Jadi ruku teno, masya Allah sudah dijelasin sama para ulama di sini. Nah jadi arah syarat-syarat ruku dan ingat satu di antara apa rukun sholat yang penting untuk kepada tawasino. Beya di antaranya tumaninah no harus wajib. Kalau dalam kitab-kitab yang lain dijelaskan rukun sholat no jadi pitu olas bolu olas karena ditambah amat tumak nina. Amule kitab senin dia nulak pada tumak nina tapi dibuat jadi syarat sahna pogoyan tersebut. Nah anak no ada dengan sholat sami Allah lima Allah darah itu tumak nina na harak kalau harak terutama bagaimana kita pada terawih no. Nah jadi sami Allah ya kota sholat. Nah itu kurang lebih apa namanya gerakan-gerakan si kurang lebih harus terperhatiannya ketika sedang sholat. Nah ini berutuh sampai ruku Bapak Ibu tiang. Kenapa kita bahas ini Bapak Ibu? Seperti yang tadi bahwa satu di antara penyebab sholat itu belum sampai kepada tahap tanha anil fahsya'i wal munkar gerakannya mungkin di taman meriri ya. Kenapa Bapak Ibu tiang ngorokat singone amun tawak faham gerakan sholat perhatian itu li sholat amun tak perhatian li sholat insya Allah itu yang ngebikin sholat kita khusyuk amun nawak arah idam khusyuk ta inu ya sholat ta jemak bau cegah kita dengan perbuatan keji kencet mungkar. Sekalipun khusyuk no berdayangnya tingkatan dalam kitab sulamut taufiq ada tingkatan khusyuk no. Nah beda-beda tingkatannya pada murah puasa tingkatannya telu khusyuk no tingkatannya telu endah. Nah
Di antara tingkatan paling bawah itu apa? Amun wah kena ampun tegerakan salat bacaan kita bener udah ye wasino khusyuk sino lagu tingkatan paling bawah. Lagu khusyuk arana kan. Khusyuk dapat lah. Nah, gitu kurang lebih. Nah, nih baru tak sampai ruku tentang gerakan sholat. Jadi insya Allah berikutnya kita habisin gerakan secara umum. Nih Bapak Ibu, gerakan secara umum. Esok udah masuk ke kitab, bakalan dijelasin lagi selengkapnya sama para ulama dalam kitab ini. Jadi batur mahat adik-adik, usahakan epi bedui kitab sini. Aran kitab napa? Sahih sifat salatin nabi. Nah ini coba dicari nanti, nah, tolong punya, miliki. Kenapa? Ajarin nanti kalau udah balik ke rumah tuh, ke masyarakat, bukain ini kitab. Kece buka kitab Anatut Talibin, Hasyiah Imam Baijuri, Fathul Qorib, At-Taqrir As-Sadidah, supaya banyak. Nah kumbena Bapak Ibu orang katsi warek no munte je na mosi sake yang kunda pada salat. Mulai itu je ara anda laina na kuna no modelna. Jadi harus kita kuat. Nah, kuat dari apanya? Satu, kuat dari dalilnya. Kedua, benar-benar ada referensi yang kita miliki Bapak Ibu, supaya di tengarang-arang. Kenapa? No, ya bu no ne. Dengan sholat, amun dikna tau rukun sholatna, ina tau syarat sah sholatna, a'maluhu mardudatun dan tuqbalu. Amalnya tertolak, gak bakalan diterima sama Allah. Nah, di, ngenuh berani apa ibu ya. Ada yang perlu gue pertanyakan? Insya Allah jelas, nih. Nah, jadi nanti pulungu mungkin ibu-ibu sang nerek misal simile pengetahuan busung aduh lembaran enda nena umbi pakai lembaran. Ini ada dia mahat yang mau nanya pakai lembaran sila pakai apa lembaran boleh nena umbi. Nah ini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita bacakan Fatihah pada pengarang kitab, kedua orang tua kita, semua orang tua kita, seluruh guru-guru kita, semua orang-orang yang pernah berjasa menyumbang li masjid kita, seluruh pengurus masjid kita, seluruh jamaah kita, orang-orang kita cintai, orang-orang mencintai kita, dengan si teman, dengan sini ada teman kita, orang-orang yang pernah berbuat baik, berjasa li kita, kepada orang-orang yang pernah menzalimi, menyakiti kita, pada kita keluarga kita. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Rabbana syaitan muslimah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu ta'ala ala wa alam wa ilmu wa tamu wa ajal. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu al-muwaffiq. والهادي إلى سبيل رشاده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.